Any guy, maybe I'll cut off your nose. Halo guys, selamat datang di Rasinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Triple X. Film ini menceritakan tentang seorang pecinta olahraga ekstrim yang tergabung dalam organisasi XXX atau yang lebih dikenal dengan Triple X. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan aksi dari salah satu agen NSA yang mencoba mengambil alih chip misterius dari tangan para kelompok penjahat yang disebut Anarchy 99. Namun sangat disayangkan, aksi agen tersebut gagal setelah berhasil dibunuh oleh salah satu anggota penjahat tersebut. Kegagalan misi ini tentu saja membuat markas NSA kebingungan karena hingga saat ini total sudah 3 agen yang tewas di tangan Anarchy 99. Terlebih lagi, kelompok itu adalah kelompok penjahat yang beranggotakan para mantan anggota militer. Karena hal itu, seorang anggota NSA yang bernama Augustus Gibbons menyarankan agar NSA merekrut agen baru yang berasal dari warga sipil. Dan beberapa di antaranya telah diseleksi oleh Gibbons sendiri. Dan salah satu orang yang masuk ke dalam daftar Gibbons adalah seorang pria pecinta olahraga ekstrim yang bernama Sander Cates, yang pada saat ini sedang menyamar menjadi seorang tukang parkir untuk mencuri mobil sport milik seorang senator bernama Dick Hotchkiss. Sander bersama teman-temannya kemudian memasang beberapa kamera pada mobil tersebut, lalu membiarkan para polisi untuk melakukan pengejaran sambil terus merekam aksi Sander tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes kepada Senator Hotchkiss yang telah melarang beredarnya musik rap serta game di kawasan California. Lalu pengejaran tersebut pun berakhir dengan Sander yang mengendarai mobil tersebut terjun dari sebuah jembatan dengan aksi yang bisa dibilang cukup ekstrim. Malam harinya, ketika Sander pulang ke tempat tinggalnya, dia disambut dengan pesta meriah yang sengaja diselenggarakan oleh teman-temannya untuk merayakan keberhasilan dari aksi yang dilakukan oleh Sander sebelumnya. Tiba-tiba pasukan khusus datang menyerbu tempat itu. Kemudian seluruh orang-orang pun di situ berhamburan untuk menyelamatkan diri. Keesokan harinya, Sander terbangun dan menyadari dirinya telah berada di sebuah restoran kecil. Dan menurut seorang pelayan di situ, Sander ditinggalkan begitu saja oleh dua orang pria berbadan besar, walaupun tidak lama kemudian terjadi sebuah perselisihan di restoran ini. Namun Sander ternyata telah menyadari bahwa perselisihan ini hanyalah sebuah settingan yang sebenarnya. Hal ini memang sengaja dilakukan oleh Gibbons untuk melakukan tes kepada Sander. Namun tidak cukup sampai di situ saja, Sander lagi-lagi dilumpuhkan menggunakan peluru bius. Dan pada saat ini, dia kembali terbangun di dalam sebuah pesawat militer bersama dengan beberapa tentara, serta dua pria asing yang bernama Firth dan TJ. Di situ, Sander menyadari bahwa mereka berdua juga korban tes yang dilakukan oleh Gibbons. Hingga sampai di wilayah Columbia, Sander, Firth, serta TJ dikeluarkan secara paksa dari dalam pesawat tersebut. Sander dan yang lain menelusuri wilayah tersebut hingga sampailah mereka di sebuah ladang kokain. Namun tidak lama kemudian, kelompok kartel pemilik ladang tersebut pun datang.
Firth dan TJ kemudian memutuskan untuk melarikan diri. Sedangkan Sander memilih untuk tetap tinggal diam di situ karena masih menganggap bahwa hal ini hanyalah sebuah settingan yang dilakukan oleh Gibbon seperti kejadian di restoran sebelumnya. Sander yang lagi-lagi dibuat pingsan kembali tersadar dan berada di sebuah gudang dengan tangan diikat dan digantung bersama dengan Firth dan TJ yang ternyata berhasil tertangkap. Tidak lama kemudian, datanglah seseorang yang ternyata dia adalah bos dari kartel tersebut. Dan seketika itu juga membuat Sander, Firth, dan TJ tertawa karena melihat postur dari bos kartel tersebut. Terlebih lagi, mereka bertiga mengira bahwa kejadian ini masih termasuk dalam settingan yang direncanakan oleh Gibbons. Di situ seketika Sander menyadari bahwa parang yang ada di tangan bos kartel itu memiliki aroma darah sungguhan. Dan dia pun mulai sadar bahwa ini bukanlah bagian dari tes Gibbons. Namun di waktu yang sama, tiba-tiba beberapa helikopter militer datang dan langsung mengebom tempat tersebut. Dari kejadian tersebut, TJ mendapat tembakan di perutnya, kemudian dibantu oleh Sander untuk mencari tempat aman. Sedangkan Firth lebih memilih untuk melarikan diri dengan membawa sebungkus kokain. Sander kemudian meninggalkan TJ di tengah semak-semak, lalu berniat mencari kendaraan yang bisa mereka gunakan untuk segera pergi dari tempat tersebut. Setelah mendapatkan motor, Sander kembali untuk menjemput TJ. Kemudian Sander pun dikejutkan dengan pasukan kiriman Gibbons yang lagi-lagi menangkapnya. Tidak lama kemudian Gibbons pun datang dan menjelaskan bahwa Sander dinyatakan telah lulus tes, di mana sebenarnya agen NSA sudah tahu bahwa militer akan menyerang tempat ini dan Sander digunakan sebagai umpan untuk memancing bos kartel pemilik ladang kokain agar keluar dari persembunyiannya. Setelah beberapa pembicaraan, Gibbons lalu memberikan pilihan kepada Sander yaitu bekerja sama dengan NSA dalam sebuah misi dan berjanji akan menghapus seluruh catatan kriminal Sander atau mendekam di penjara seumur hidup. Dan karena tato yang ada di belakang leher Sander lah yang kemudian membuat Gibbons menyebutnya dengan julukan Triple X. So what's it gonna be, Triple X? Waktu pun berganti hingga Sander telah sampai di kota Prague, Republik Ceko, di mana dia kemudian diantar oleh dua anggota polisi yang keduanya memiliki nama yang sama yaitu Ivan. Lalu Sander dipertemukan dengan seorang polisi rahasia Ceko yang bernama Milan Sova yang diminta bekerja sama dengan NSA untuk membantu Sander dalam misinya. Malam harinya, Sova mengajak Sander ke sebuah klub yang dikelola oleh kelompok anarki 99 dan di situ Sova menunjukkan pimpinan dari kelompok tersebut yang bernama Yorgi dan mereka membuat perjanjian untuk berpura-pura tidak saling mengenal. Akan tetapi, ketika Sova sedang menjelaskan semuanya, Sander justru bergegas untuk memasuki ruangan di mana Yorgi berada. Sander akan melakukan pendekatan dengan alasan ingin bertransaksi dalam pembelian sejumlah besar mobil. Namun karena Yorgi tidak serius menanggapi permintaannya, Sander pun mencari cara lain yaitu dengan memberitahu kepada Yorgi bahwa ada seorang polisi di dalam klub tersebut yang tidak lain adalah Sova. Dan atas informasi itu, Sova kemudian diusir dari klub tersebut, sedangkan Sander akhirnya bisa berbicara langsung dengan Yorgi untuk membahas transaksi pembelian mobil. Di situ terlihat salah satu anggota Anarki 99 adalah penggemar berat dari Sander Cakes yang selama ini terus menonton aksi ekstrimnya dari internet. Saat ini, Sander meminta kepada Yorgi yang ditemani oleh wanitanya yang bernama Yelena untuk pembelian 10 mobil Ferrari yang sangat langka, serta satu mobil GTO. Lalu Yelena kemudian memberikan waktu 2 hari kepada Sander untuk melakukan transfer pembayaran ke rekening mereka sebesar 1,2 juta dolar. Keesokan paginya, Sander dibangunkan oleh komunikasi dari Gibbons yang mempertanyakan tentang daftar mobil yang ingin dibeli oleh Sander dari Yorgi dengan biaya yang cukup fantastis. Namun karena Sander memberikan beberapa informasi penting kepada Gibbons yang bahkan tidak pernah didapatkan oleh agen-agen sebelumnya, Gibbons kemudian kembali memaksa Sander untuk masuk lebih jauh ke dalam kelompok Anarki 99. Untuk itu, NSA menyetujui pembiayaan transaksi mobil Sander serta mendatangkan seorang ahli teknologi bernama Toby Lee Severs yang akan membantu Sander untuk kedepannya.
Lalu Toby kemudian menunjukkan sebuah pistol yang bisa diisi dengan beberapa peluru khusus. Mulai dari peluru merah yang jika ditembakkan, peluru tersebut akan membuat target pingsan dan terlihat tewas akibat darah palsu yang dipercikannya. Kemudian ada peluru ledakan serta peluru lain dan salah satunya adalah peluru bius yang sebelumnya pernah digunakan kepada Sander. Dan ada sebuah teropong yang bisa tembus pandang serta bom plaster yang tipis namun memiliki daya ledak yang luar biasa. Setelah itu, Sander mendatangi Yorgi untuk menuntaskan transaksi mobil mereka. Dalam proses tersebut, ternyata Sova juga datang dan bersembunyi sambil berusaha mendapatkan foto-foto dari transaksi tersebut yang sedang dilakukan. Namun sayangnya, jendela kaca tempat Sova bersembunyi tiba-tiba runtuh dan mengejutkan semua orang yang ada di tempat tersebut. Sova kemudian melarikan diri, sedangkan Yorgi dan Sander saling menodongkan pistol, di mana Yorgi menuduh Sander membawa orang lain. Sedangkan Sander sendiri menganggap bahwa Yorgi menempatkan seorang penembak jitu untuk membunuhnya. Kemudian, Yorgi pun menurunkan senjatanya, lalu mengajak Sander untuk mengejar Sova. Dalam pengejaran, Sander menyiapkan peluru merahnya, hingga ketika Yorgi bersiap menembak, Sander pun memutar mobilnya, lalu menembak Sova dengan senjatanya. Dan sepertinya peluru itu sesuai dengan fungsinya, lalu Sova pun terjatuh dan tidak sadarkan diri seperti tewas karena tertembak. Di situ, Sander sempat menyadari ada yang canggung dengan tatapan mata Yelena, yang pada saat itu juga dia ikut melakukan pengejaran menggunakan mobil lain. Dan atas aksi tersebut, Sander pun semakin mendapat kepercayaan dari Yorgi. Saat di dalam klub, Sander mendapatkan informasi mengenai terbentuknya kelompok Anarki 99 yang didasari dari para anggota militer yang sudah muak dengan perang berkepanjangan yang dilakukan demi politik di tahun 1999. Setelah penjelasan itu, Yorgi kemudian meminta Yelena untuk menemani Sander. Karena telah mendapatkan kepercayaan penuh, Sander diundang untuk datang serta menginap di markas besar Anarki 99. Keesokan harinya, ketika semua orang masih tertidur, Sander memasuki ruang monitor dan melihat stasiun komunikasi yang berada tidak jauh dari markas ini. Di saat yang sama, tiba-tiba Yelena datang, lalu Sander dengan cepat bersembunyi sambil terus mengamati Yelena yang sedang membuka lantai rahasia. Di situ terlihat Yelena memotret benda misterius yang ada di dalamnya. Tingkah laku Yelena ini kemudian membuat Sander meyakini bahwa Yelena sebenarnya adalah seorang agen rahasia. Karena hal tersebut, Sander pun menyergap Yelena dan menginterogasinya. Namun di situ Yelena tidak mengakui bahwa dia adalah seorang agen rahasia dan justru beralasan bahwa dia hanya berniat untuk menjual benda misterius yang disimpan di lantai rahasia ini kepada orang lain. Akan tetapi, Sander yang tidak mempercayai alasan tersebut dan keyakinan ini bisa diperkuat dengan tatapan mata Yelena kepada Sander setelah peristiwa penembakan Sova. Saat itu juga, Sander sempat menjelaskan bahwa Sova tidak tewas, lalu Sander mengajak Yelena untuk makan siang. Di saat yang sama, Yorgi menerima telepon dari orang misterius yang membocorkan informasi mengenai Sander Cage, ternyata adalah seorang agen rahasia Amerika. Di lain tempat, Sander yang sedang bersama dengan Yelena di sebuah restoran, sempat mengaku kepada Yelena bahwa dia sebenarnya adalah seorang agen NSA. Namun Yelena justru menganggap hal itu hanyalah sebuah lelucon, mengingat penampilan Sander yang seperti itu. Pada saat yang sama juga, Yelena menerima telepon dari anak buah Yorgi yang bernama Kirill. Dia memberitahukan bahwa Sander adalah seorang agen NSA, dan Yelena pun terkejut. Terlebih lagi, di luar Kirill telah bersiap dengan senjata snipernya. Lalu Kirill meminta Yelena untuk membawa Sander keluar, agar lebih mudah untuk dihabisi. Yelena yang kini percaya bahwa Sander adalah seorang agen rahasia justru memberitahu kepada Sander bahwa Kirill telah bersiap di luar restoran untuk membunuhnya karena Yorgi telah mengetahui penyamaran dari Sander. Sebagai gantinya, Yelena memberi informasi tentang kegiatan rahasia di ruang bawah tanah markas Yorgi yang telah dilakukan sejak tahun lalu dengan melibatkan beberapa ilmuwan Rusia. Namun untuk sementara, Yelena belum tahu apa yang sedang dilakukan karena Yorgi melarangnya untuk masuk ke dalam ruang bawah tanah tersebut. Setelah itu, Sander pun berjalan menuju pintu keluar bersama dengan Yelena. Lalu Sander mengambil rampan logam dari pelayan yang kemudian digunakan untuk membuat perkelahian berpura-pura dengan Yelena. Hal ini dilakukan agar Kirill tidak mencurigai posisi Yelena yang sebenarnya telah membantu Sander untuk melarikan diri.
Sander pun akhirnya lolos dari bidikan Kirill. Namun ketika dia akan memasuki mobilnya, tiba-tiba dua agen menangkapnya, lalu membawa Sander ke sebuah acara opera. Dan ternyata dua agen tersebut adalah utusan dari Gibbons, di mana Gibbons yang ternyata sudah mengetahui bahwa penyamaran Sander telah terbongkar. Lalu Gibbons memberikan tiket pulang kepada Sander karena menganggap Sander kini tidak lagi berguna untuk NSA, dan kini tugasnya akan diberikan kepada tim pembersih, yaitu pasukan khusus. Mendengar hal itu, Sander pun menentang Gibbons dengan mengatakan tidak semua orang di kelompok Anarchy 99 adalah penjahat. Namun Gibbons tidak memperdulikan hal itu dan tetap memaksa Sander untuk berhenti serta kembali ke Amerika. Malam harinya, Sander justru kembali mendatangi markas Anarchy 99 secara diam-diam. Di situ Sander melumpuhkan satu penjaga di menara. Setelah itu, Sander memasang bom plester ke beberapa kendaraan yang terparkir. Pada saat yang sama, Sander melihat Yorgi dan Yelena, lalu Sander pun mengikuti langkah Yorgi yang menuju ke ruang bawah tanah. Saat di ruang bawah tanah ini, Yelena ditunjukkan dengan sebuah kapal selam tenaga cahaya matahari yang sanggup mengelilingi dunia untuk tujuan bisnis dari Yorgi, yaitu senjata biologis. Sedangkan, Sander juga mengetahui kapal selam tersebut dari balik dinding menggunakan teropong tebus pandang miliknya. Tidak lama kemudian, Yorgi meminta para ilmuwan di sana untuk mengeluarkan satu roket berisi bioweapon yang dilengkapi dengan kendali jarak jauh. Dan ketika para ilmuwan sedang merayakan keberhasilan mereka, Yorgi membawa Yelena serta anak buahnya untuk menjauhi ruangan itu, lalu berlindung di balik kaca anti peluru. Saat itu juga, Yorgi mengaktifkan roket bioweapon tersebut untuk membunuh seluruh ilmuwan yang ada di sana, serta melihat hasil akhir dari senjata itu. Sander yang masih bersembunyi dan juga melihat kejadian tersebut melalui teropong tembus pandangnya pada akhirnya diketahui oleh anak buah Yorgi. Dan kemudian membuat Sander menjadi buronan seluruh anggota Anarchy 99. Beruntung berkat persiapan yang sebelumnya dilakukan, Sander pun berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Akan tetapi di sini Sander disambut dengan todongan senjata dari Sova, yang ternyata Sova kini telah membelot dan bekerja sama dengan Yorgi karena dijanjikan gaji yang lebih tinggi. Beruntungnya di waktu yang sama, tiba-tiba ada tembakan dari luar pintu dan mengenai Sova. Tembakan tersebut ternyata dilakukan oleh Yelena bersama duo Ivan. Di situ Yelena kemudian menjelaskan kepada Sander bahwa sebenarnya Yelena adalah agen rahasia Rusia yang ditugaskan untuk menyusup ke dalam Anarchy 99 sejak 2 tahun yang lalu. Namun karena setahun belakangan, intelijen Rusia telah merubah struktur internal. Hal itu pun berimbas kepada Yelena yang berhenti mendapatkan tugas dan semakin dilupakan. Karena hal itu, Yelena melakukan apapun agar bisa bertahan hidup di dalam kelompok Anarchy 99. Setelah itu, Sander kemudian kembali menghubungi Gibbons untuk memberikan informasi mengenai kapal selam serta ancaman dari senjata bioweapon yang akan diluncurkan oleh Yorgi. Di sini juga akhirnya diketahui bahwa ternyata alasan Gibbons yang meminta Sander untuk pulang ke Amerika hanyalah sebuah rencana yang dibuat untuk memotivasi Sander agar kembali memasuki markas Anarchy 99 dengan cara yang berbeda. Dan kini Gibbons kembali meminta Sander untuk pulang karena misi mencari informasi dianggap telah selesai. Mendengar hal itu, Sander kemudian mempertanyakan bantuan yang bisa diberikan Gibbons kepada Yelena. Walaupun Gibbons tidak memiliki kewenangan untuk urusan Suaka, namun dia berjanji akan mengurus Suaka Yelena tepat setelah Sander kembali pulang. Namun lagi-lagi bukannya mengikuti permintaan dari Gibbons, Sander yang khawatir jika Yorgi meluncurkan serangan bioweaponnya lebih awal, kemudian pergi membawa mobilnya ke markas polisi Ceko. Karena untuk meminta Toby melengkapi mobilnya dengan persenjataan yang Sander inginkan. Lalu Sander pun menyiapkan strategi serangan ke markas Anarchy 99 bersama dengan para polisi Ceko, di mana Sander akan terlebih dulu melumpuhkan menara komunikasi yang ada di bawah gunung untuk mengacaukan kamera pengawas. Sander pun melakukan aksinya dengan cukup ekstrim. Di situ, Sander melompat dari pesawat, lalu meluncur menuruni gunung dengan menggunakan perlengkapan ski. Dan setelah dirasa cukup dekat, Sander kemudian melemparkan bom pada tumpukan salju yang di belakangnya. Dan dengan strategi ini, Sander pun bisa sekaligus mengalahkan para penjaga menara, serta merusak menara komunikasi tersebut.
Akan tetapi, longsoran salju tersebut juga membuat Sander terkubur. Dan tidak lama kemudian, datanglah beberapa pasukan anarki 19-an yang kemudian menangkap serta membawa Sander ke hadapan Yorgi. Di situ, Yorgi kemudian mengatakan bahwa selama ini sebenarnya dia telah tahu mengenai penyamaran Yelena, yang ternyata dia adalah agen rahasia Rusia. Yorgi juga sempat mengatakan keinginannya untuk membuat kekacauan dunia serta menghilangkan sistem pemerintahan untuk mewujudkan wilayah yang bebas hukum. Sehingga ketika Yorgi hendak menembak Sander, tiba-tiba sebuah ledakan terjadi di ruangan tersebut, yang ternyata adalah serangan dari para polisi Ceko yang saat itu juga telah sampai di markas Anarki 99. Pada saat kejadian itu terjadi, Yorgi kemudian mengambil sebuah harddisk dari komputernya, lalu bergegas pergi bersama dengan Kirill. Sedangkan Sander dan juga Yelena sempat mengambil beberapa persenjataan sebelum akhirnya mengejar Yorgi. Akan tetapi, sayangnya ketika sampai di dermaga bawah, ternyata Yorgi telah mengaktifkan kapal selam lengkap dengan bioweaponnya. Lalu Yorgi berhasil melarikan diri menggunakan speedboat, dan Sander pun tidak tinggal diam. Dia berusaha menembaki Yorgi dan pada akhirnya membuat Yorgi tertembak dan tewas. Setelah itu, tidak lama kemudian, Toby pun datang bersama dengan kendaraan milik Sander yang telah dimodifikasi. Kemudian, Sander dan Yelena menggunakan mobil tersebut untuk melakukan pengejaran demi menghentikan kapal selam yang telah diluncurkan oleh Yorgi. Lalu, Toby juga sempat memberikan buku manual untuk memahami sistem persenjataan pada mobil tersebut. Dalam pengejaran, Yelena memberitahu Sander bahwa bioweapon yang berada di kapal selam hanya akan bisa dihancurkan jika benda tersebut berada di perairan dalam. Di sisi lain, Gibbons bersama pasukannya yang ikut melakukan pengejaran terhadap kapal selam sempat meminta dukungan udara untuk rencana persiapan penghancuran kapal jika memang keadaannya benar-benar terdesak. Sementara itu, Sander yang masih melakukan pengejaran kemudian bertukar kemudi dengan Yelena. Lalu Sander mempersiapkan parasut di punggungnya serta sebuah pelontar kait. Ketika dirasa telah cukup dekat, Sander kemudian menembakkan pelontar kaitnya ke badan kapal selam. Dilanjutkan dengan membuka parasut yang kemudian membuat Sander terbang terbawa oleh kapal selam tersebut. Ketika mendekati sebuah jembatan, Sander kemudian meluncur turun, lalu mendarat tepat di atas kapal dan mulai bergerak mendekati panel kontrol. Akan tetapi di sini Sander yang sedang kebingungan karena takut melakukan kesalahan, tiba-tiba dikejutkan dengan roket berisi bioweapon yang sedang bergerak keluar dengan sendirinya. Tidak lama kemudian, cairan yang ada di dalam roket tersebut mulai bereaksi, tepat seperti kejadian yang sebelumnya dilihat oleh Sander di ruang bawah tanah markas Anarki 99. Di sisi lain, Gibbons yang telah sampai di sebuah jembatan, dia segera memerintahkan bantuan udara untuk membatalkan misi pengeboman. Di waktu yang sama, Sander yang menyadari bahwa satu roket bioweapon akan segera meluncur, tanpa pikir panjang dia pun membalik ujung roket tersebut dan kemudian menarik paksa harddisk yang ada di panel kontrol yang justru membuat kapal selam tersebut menyelam, masuk ke dalam air lalu meledak. Melihat kejadian tersebut membuat Yelena merasa sedih karena Yelena mengira Sander telah tewas dalam aksi itu. Di waktu yang sama, Gibbons mendekati Yelena untuk menepati janji kepada Sander atas pemberian suaka untuk Yelena. Dalam perbincangan tersebut, Yelena yang merasa ada sesuatu, kemudian berlari ke sisi lain jembatan dan betapa bahagianya dia ketika melihat sosok Sander ternyata selamat dari maut. Dan di akhir cerita, diperlihatkan Sander yang sedang berlibur bersama Yelena di sebuah tempat yang bernama Bora Bora. Lalu terlihat Sander sedang berkomunikasi dengan Gibbons yang mengatakan bahwa ada hal penting baru yang ingin dibicarakan kepada Sander. Kemudian film pun berakhir. Oke guys, itu tadi alur film Triple X. Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Sekian dulu video dari kita, dan nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa!